Selalu yang so, can you please shut up? Okay, you got your turn. Okay. Alright, thank you very much. Now, sekarang saya nak kata tentang Akta 355. Akta 355 ni memang tidak ada kena-mengena dengan hudud. Bukan dia nak implement hudud. Tetapi itu adalah satu cara untuk memperbesarkan the power of the Sharia court. Yeah. So because what? Sekarang ini ada dengan very Islamic. Thank you very much. Yeah. So yeah, Islam, Islam. Just continue, Mas. Yeah, moderator, please can you control your audience? Minta rakan yang lain tidak mengganggu. Okay, 355. Sebenarnya ini adalah bukan cara depan ke, cara pintu belakang ke, pintu depan ke, dia akan masuk. Apabila Akta 355 diluluskan, setiap punishment yang ada di syariah kuat sekarang, seperti di hudud yang sedia ada di Kelantan dan di Terengganu, yang mana mereka tidak dapat menjalankan the punishment kerana the 356 rule. Okay? Soalan-soalan. 3 tahun. Ini yeah. Satu penerangan. Okay. Dan selepas itu, saya nak cakap sekarang ini, mengikut hukum sivil, seseorang yang lebih daripada 50 tahun tidak boleh disebat. Itu adalah hukum sivil. Tetapi kalau mengikut hukum hudud yang ada di Kelantan dan Terengganu, sesiapa pun lelaki dan wanita boleh dihukum sebat sehingga 100 sebat ke berapa 100 sebat yang dia boleh kebun. Satu lagi yang paling penting saya mahu cakap. Tenang, saya Melayu. Saya seorang Melayu. Dan saya seorang Islam. Kenapa saya perlu dikontrol, didetek oleh orang-orang begini? Ini adalah antara saya dengan Tuhan. Kenapa yang saya perlu mengikut Islam kamu? Point taken, point taken. Faham. Saya tak tahu. Point taken. Okay. Saya tidak peduli sertifikat undang-undang ini. Dengar dulu. Tidak mengalami kesalahan yang kenapa saya. Tetapi kerana sekiranya ini mereka mahu menjalankan hukum mereka teruskan. Tetapi saya dipaksa sebagai seorang Melayu di Malaysia. Okay.